Lagi malas jalan-jalan. Tapi harus antar motor polisi 40, 40 ini, guys. Wah, apa aku minta tolong Ipin aja ya? Aku minta tolong Ipin atau bagaimana nih? Aku males bawa motor. Capek, Upin masih merasakan capek, guys. Wah, aku capek sekali hari ini. Ini motor gede sekali, guys. Wah, gokil. Motornya gede, guys. Ngeng, apa kita taruh di rumah ini aja ya motornya? Kita taruh di rumah ini aja, guys, motornya. Wih, ternyata gelap sekali ya di dalam situ. Oke. Upin ada di depan rumah orang, guys. Ya ampun, motornya gede sekali. Kaki Upin jadi panjang loh, guys. Kalau turunin kaki di motor ini, tangannya juga jadi panjang. Wah, standing-standing dulu. Oke, mantul. Wah, Ipin ada di rumah nggak? Aku taruh di sini. Baru aku biar dia yang antar. Aku WhatsApp ke nomor Ipin, minta tolong antar motor ini ke kantor polisi. Ayo aku pulang saja, guys. Nih, sebentar. Bang, abang, tunggu, bang. Bang, tunggu, bang. Woi, tunggu. Ada apa, Pin? Tunggu sebentar. Aku bisa tidak menumpang ke rumah? Aduh, Pin, aku tidak menuju ke rumah. Kalau begitu aku menumpang sebentar ya. Boleh enggak? Ya, sudah naik. Oke. Kita naik di sini, guys. Oh, ayo bang jalan. Wih, asik sekali, guys. Upin nih, bos. Weh, kenapa Upin? Upin mau nembak-nembak. Bang, sini bang. Aku mau turun. Bang, aku mau turun, bang. Bang, aku mau turun. Ah, dasar. Upin mau turun. Dia nggak berhenti-berhenti, guys. Aduh, kenapa lagi ini? Aku mau turun. Malah dia jalan terus. Astaga, koplak deh, guys. Oke, wih, ada bendera merah putih, guys. Bagaimana kita bisa hormat nggak ini? Wah, wow, ada banyak angkot di sini, guys ya. Aku sudah mau pulang ke rumah. Cepat, nanti Ipin datang ke sini lagi. Waduh, dia kan mau antar motor. Aku pulang cepet-cepet, guys. Wah, dasar Upin pemalas. Tugasnya untuk antar motor, aku yang antar. Bagaimana ini, guys? Ada apa ini? Siapa yang nembak-nembak? Wah, ada preman kampret lari. Wah, dia nembak-nembak Ipin. Dasar kurang ajar. Ipin tidak ada masalah dengan dia. Dia mau nembak-nembak. Coba lihat ke belakang. Wah, untung saja dia. Aduh, hampir saja aku kena tembakan. Kena peluru nyasar, guys, kalau Ipinnya tidak jalan. Wah, gila. Permisi. Puter-puter, guys, motor Ipin. Bukan motor Ipin, ini motor Pak Pol. Ipin mau antar motor ke kantor polisi, guys. Ini cepet sekali, guys. Gokil. Hihi. Wah, Pak Polisi, tolong jangan tembak-tembak. Walaupun itu pistol mainan, tapi sakit. Itu bukan pistol mainan, Pak Polisi. Oh, bukan, Pak Polisinya ditabrak mobil. Ini mobilnya. Wah. Bukan, mobilnya mengarah ke sana. Lalu kita bawa motor ini. Wow, semuanya jadi kacau ini, guys. Ada apa ini? Coba lihat. Wah, berbahaya sekali, guys, ya. Wih, tuh kalian lihat mobil-mobilnya jadi aneh semua. Coba lihat. Coba lihat tuh. Wuh, tabrak-tabrakan, guys. Gila. Ini berarti kalau Ipin turun pasti ditembak ini, guys. Ya, kayak sekian kalian tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat mereka, guys. Oke. Apakah aku harus pergi ke rumah Upin kalau begitu? Kenapa dia tidak mau antar motor polisi? Oh, aku tahu, pasti karena dia nggak mau pulangnya terlalu jauh, makanya diantar ke rumahku biar aku yang antar.
Nah, lihat saja, aku dapat mobil. Ayo kita masuk ke rumah Upin.